Ruli. Allah. Minum, minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CJTV. Dan anda bersama dengan saya, Wak Suka in the house, yo. Dan anda yang tengah dalam ni, bukan sekadar di YouTube saja, di Facebook page CGO Juice. So apa khabar semua, sihat? Aksel, sebenarnya hari ni kita nak review something. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe. Tekan button belah kanan anda tu, tekan button subscribe dan tekan loceng sekali kalau anda berminat dengan video yang saya reviewkan, pot-pot yang dulu nampak. Nampak kan? Nampak kan? Clear kan? Sebelum Wak nak teruskan Wak punya review ni, sebenarnya Wak nak ucapkan terima kasih banyak pada semua yang sentiasa support YouTube kami, okay? Dan mana yang tengah tengok dekat Facebook ni, terima kasih banyak-banyak. Mana yang like dan follow page kami, terima kasih banyak-banyak pada semua. So, tanpa melengahkan masa, kita akan review. Keluar lagi Smoke RPM 2 Kit. RPM 2 Kit. So ini antara device yang terbaru, okay? Antara device yang terbaru daripada pihak Smoke, okay? Mengandungi kira macam apa nak kata, dia mengandungi something yang different daripada lain daripada lain. Okay, sebelum ni Wak pernah review 160, RPM 80 apa semua kan. Tapi Wak tengok design dia, dia macam nak lebih kurang macam RPM 80 lah, lebih kurang lah kan. Kita nak tengok sekejap lagi. Jadi tak gunakan masa, kita buka kotak, kita nak tengok apa yang dalam ni. Let's go. So inilah dia RPM 2 Kit yang terbaru dari pihak Smoke. Wak tak tahu nak cakap macam mana dah. Diorang ni tiap-tiap bulan ada je device baru. Dengan ingat minggu. Ha? Tiap-tiap minggu. Ingatkan flavor je ada benda baru. Ini pada benda baru. So inilah dia RPM 2 Kit, antara device yang terbaru jugalah. Okay, so dia mengandungi bateri sebesar 2000 mAh. Built-in bateri, bosku. Bukan bateri cabut, built-in bateri. Okay, dan cartridge dia pula amat Wak suka, Wak berminat dengan dia punya cartridge dia juga. Besar dia 7 mL, bosku. Besar. Dan watt dia juga 80 watt. Lebih kurang sama macam, ha, ingat lagi? Yes, Smoke RPM 80. Yes, tapi kejap lagi, kejap lagi kita akan compare, kejap lagi. Jadi kita buka dulu kotak ni, kita tengok dalam bagian dalam dulu. So bila buka kotak, okay. So yang first kali kau jumpa, inilah dia warranty card dia. So ini dia punya verification. Ha? Verification. Apa tu maksudnya? Very good. Aku walaupun speaking tak reti, aku faham lagi very good tu apa. Warranty card. Okay, ini warranty card dia. Okay. So ini adalah dia punya user manual. Aku tahu ramai yang tak baca. Dia beli-beli saja, tak pernah tengok. Terus sekali tu tengoklah. Baca. Banyak info yang ada dalam ni. Baca. Okay. Antara yang Wak nak, memang nak sangat pihak Smoke buat. Ingat tak sebelum ni Wak maki diorang? Pernah Wak kata, Smoke tolonglah keluar Type-C, keluar Type-C. Kali ni diorang keluar Type-C. Yes, alhamdulillah. Thank you Smoke. Nampak? Type-C bosku. Oh lawa. Okay, ni Type-C. Okay, so yang kedua, korang akan jumpa cartridge RPM 2. Okay, maksudnya RPM 2 dia ada OCC 0.16 ohm. Bermaksud korang boleh gunakan freebase dalam ni. Okey, kita tengok macam mana rupa dia. So ni dah dia rupa dia. Nampak ni. Kalau boleh zoom, cuba zoom, kita tengok sikit, nampak tak? Nampak tu dia tulis RPM 0.16. Nampak clear eh? So ini antara yang paling kira paling barulah. Sebelum ni kita ada 1160 dengan OCC OCC apa Wak dah lupa ni. 0.15 ohm. Okey, yang sekarang ni 0.16 ohm, RPM, sorry, yang RGC. Ingat tak semua RPM 80? RGC pula 0.17. yang ni pula 0.16. Wak tak tahu lepas ni 0.11 aku rasa. Dia orang makin hari makin pelik lah Wak tengok. Okey, so ini dia punya OCC dia. Jadi Wak kan manage dia kuat juga eh. Okey, ni pasang dia. So nak isi dia pun mudah agak. Macam tadi Wak cakap, cartridge dia besar. Aku tak tipu korang, kejap, sabar. Aku geram benda ni. Kenapa tak masuk-masuk gini? Yes. Ni, buka isi liquid. Nampak? Sama kan? Okay.
So dia punya besar cartridge ada sebesar 7 ml. Okay, so jom kita tengok pula bahagian device dia. Haa, kejap. Haa, buat bukan apa, kejap. Buat cabut dulu. Yes. So ini adalah dia punya device dia. Ini adalah berwarna rainbow. Dia ada warna lain juga bosku. Ada warna hitam, warna merah, ada macam-macam color. Jadi korang kena perhatikan betul-betul. Cantik ke tak warna gold? Ah, warna gold pula warna rainbow ni. Cantik kan? Ah, nampak lawa. Ya Allah, kenapa? Kenapa ah sini? Bila aku dah tengok kamera tu aku dah nampak ni dah. Ah, so ni dah ada warna rainbow, nampak? Cantik kan? Ah, okey. Jom kita on dulu. Apa tu? Apa tu? Dia punya ni amulet. IPS tau. Tak adalah. Screen dia okey, besar, okey, dan maksimum untuk watt dia adalah 80 watt. Jom kita check. Betul ke tidak? Jom check. 27.28. Okey, nampak eh. Kita naikkan terus. 74.25. Yes, 80 watt bosku, 80 watt. Okey, kita naikkan lagi. Yes, dia naik satu. Jadi maksimum untuk device ni adalah 80 watt. So bagi watt okeylah, better lah. Okey. Jadi kita akan fire dengan watt akan gunakan OCC yang cartridge satu lagi ni, okey, dengan menggunakan liquid yang ada dalam ni sebab watt dah letak dah isi dah liquid dalam ni, okey, dengan menggunakan flavor. Ha. Tara, ini adalah free base. Hai, hey, nak bersin tak dapat bersin lagi wajah tu dah. Ha. Ah, kejap, buat dah bersin sebenarnya tak lepas lagi bersin ni. Ha, ah, okey. So kita akan gunakan flavor free base ni kosong. Ini adalah 6 mg, okey. So yang ni adalah mix mango yang kita terbaru untuk Sonic, insyaAllah bakal hadir tidak lama lagi, standby, okey. Jadi tanpa menengahkan masa, awak akan gunakan 0.4 mesh ni, sorry, dia 0.4 RPM. Jadi kita akan guna dalam ni. Jom kita tengok overall. Dah. Okay, so tadi kita dah tengok dah, kita dah buka kotak tadi. Okay, Wak minta maaf tadi, Wak nak bersin tapi tak jadi bersin, minta Wak banyak, okay. So di depan korang sekarang ni, Wak, korang nampak kita ada yang baru, RPM 2 Kit. Kita ada Smoke 980, kita ada Smoke RPM 80. Okay, so ketiga-tiga ni ada dua sahaja yang brand yang sama, Smoke. Dan ini adalah Smoin. Dan kalau kau tahu 980 tu, KT tu, itulah dia. Okey, yang selalu awak pakai, yang selalu awak kalau buat live ke apa ke, memang awak akan guna je binatang ni. Tapi kali ni kita akan comparekan yang ketiga-tiga ni antara device yang kategorikan macam awak rasa power bagi awak lah, bagi awak. Okey, seperti mana yang kau tahu, RPM 80 kita ada built-in bateri dan yang cabut bateri, kira macam kena beli bateri 18 dan 50 lah. Okey, yang ni adalah RPM 80. Dia ada dua, 80 dengan RPM 80 Pro. Dia ada dua. Satu lagi itu perbezaan ni cuma letak bateri saja. Ramai yang tanya, "Wah, apa beza RPM 80 dengan 80 Pro?" Sebenarnya beza dia cuma satu saja. Besar sikit dan dia kena letak bateri. Menggunakan bateri 18 dan 50. So bateri tu mungkin ada yang 3000 mAh, 3400 mAh, so boleh tahan lama lagi. Okay, so yang ini pun sama juga, Smoke 980 juga pun menggunakan bateri 18 dan 50. Bateri yang dikeluar cabut keluar, okay, untuk charge. Oh, saya tak cabut. Okay, so yang ini saja built-in bateri sebesar 2000 mAh. Okay, so 2 lawan 1. Maksudnya dua yang kira macam, sorry, satu je yang cabut bateri. Yang dua-dua ni sama built-in bateri. Cuma kau kena ingat, untuk yang RPM 80 ni sebesar apa? 3000 mAh. So besar. Untuk OCC-nya pula 0.17 ohm antara yang buat rasakan suggestion yang paling terbaik lah untuk yang nak gunakan free base. Sebab firing dia smooth, dia sedap. Memang sedap. Tapi bagi awak lah, kalau kau ada rasa pakai RGC, better buat dah setting baik-baik lah. Gunalah 50 watt untuk sedap dan takkan cepat angin. Guna saja 50 watt. Tak payah nak guna sampai dia, awak tahu dia 80 watt tapi tak perlu sampai 70 watt, tak perlu. Okey, ini adalah satu benda yang kau kena tahu. Ramai yang kena tahu. Mungkin ada yang tanya, "Wak, contoh wak, saya pakai RGC, kalau saya letak free base, boleh ke saya pakai 75 watt?"
Boleh, tapi jangan marah saya kalau hangit. Jangan marah saya kalau tiba-tiba awak rasa macam flavoring awak macam rasa macam, eh kenapa rasa macam dah pecah-pecah flavoring lah. Maksud saya pecah-pecah ni maksudnya, kau punya flavoring dah tak dapat rasa flavoring sebab dia punya fire dia dah terlalu kuat. Betul? Okay. Dan sama juga macam ni. Ha, yang ni pula, saya memang dah saja. Okay, saya buka eh. Saya takkan alih. Awak memang takkan alih benda ni. Memang sama je. Siapa-siapa yang gunakan Small 980, menggunakan Small 980 ni nama pun 80. So jadi bateri dia, dia punya watt dia pun sebesar 80 watt lah. So bagi watt besar lah. Okay, key tinggi lah watt dia kan. Tapi watt fire selalu 55 watt dah cukup. Tolong jangan fire 60. Dia boleh, memang betul, minimum dia adalah 50 hingga 65 watt watt tahu. Tapi itu watt dah test 60 watt, tak sampai seminggu dah burn lah. Jujur awak cakap eh, sebab awak pakai free base, jadi takut dia tak sempat serap. Jadi dia macam, kalau korang guna Sonic, tak sesuai sebab dia 0.3 ohm. Jadi tak sesuai untuk digunakan dalam device ataupun OCC yang low ohm. Ni terdekat low ohm, 0.3, 0.4 adalah low ohm. Sub ohm maksudnya 0.6, 0.8, itu tak apa. Tapi maksudnya kau kena gunakan cara yang elok lah. Jangan tiba-tiba kau nak fire, tahu dia sampai maksimum 65 watt nak main asap, kau fire 65 watt. Jangan marah kalau tiba bangit. Ah, buat dah test dah, dah kena dah. Okey, yang ni. Ha? Kalau ni nak fire berapa watt? Yang ni berapa watt? Ha. Eh, haram. Benda ni sudah boleh. Yang ini tak boleh. Ini adalah kategorikan yang tak boleh adjustable. Kita tak ada adjustable watt, dia tak ada adjustable bateri. Memang ini saja. Sebab satu jenis semua, kau isak-isak je lah. Ha. So, yang ni. Ha, 25 watt. Fire dia. Woi. Dia masuk test hidung tu. Dia punya ni. Woi, gila lah. Okay, dia smooth, dia smooth. Sorry banyak, awak terpaksa delay kejap. Tadi awak nak bersin, tak lama lepas lagi bersin. Alhamdulillah dah bersin tadi. Jadi, selepas awak dah test 1, 2, 3, 4, 5 pump, jadi sedap pula. Okay, jujur awak cakap, kenapa awak letak 0.4? Ini adalah awak gunakan OCC 0.4, iaitu mesh. Okay, dan firing dia, awak tak buat banyak eh. Jujur awak kata, dia 80 watt. Tapi awak fire, nampak ni. Mati. Mak? Mati. Apa yang mati? Tak nampak apa-apa. Oh, sorry. Cakap. mati. Screen. Ah, ha, jadi watt fire 25 watt. Firing dia, kalau awak tengok tadi jauh sikit eh, awak jauh sikit. Sedap. Ni buat benda free base eh. 6 mg, 0.6 mg. Bo, aku tahu kenapa kau suka mango. Sedap. Wow. Dia menggunakan chip IQ X chip. Kalau perasan lah. Nampak? Dia gunakan chip IQ X ke terbaru juga. Intel ni Nvidia. Okay. Ini 1280 Ti. Ti. 180. Oh, gila. Ini aduh dah lagi dah ni. Pokok. Ni RAM 32 GB kau. Okey. Jadi monitor jap. Monitor. Mah? Monitor 1120Hz. 120Hz. Itu memang smooth gila. Berai tu. Buat suka. Okay, buat atas yang ni. Yang ini awak guna 0.4 eh. Awak tak guna yang demi 0.16 tak? Awak tak guna. Awak guna yang ini 0.17 RGC. Okay. Dia sedap-sedap, cuma dia rasa macam high-high sikit. Yang ni, awak tak tahu kenapa dia rasa smooth. Okay, awak tengok pula yang ni. Ini pula eh. Tapi ni grape eh.
Oh, memang great sedap lah. Bagi Wak, dua-dua ni semua. Okay, dua-dua ni semua. Kedua-dua ni memang semua. Fiery ni memang semua. Berbeza dengan, oh, tu ambil. Berbeza dengan RPM 80. Sangat-sangat beza. Nanti kuat sangat, nanti kuat batuk. Ha. Tapi memang sedap, memang semua. Korang tak rasa macam tiba-tiba rasa macam high, rasa letuk-letuk, elok kan? Sedap lah. Tapi Wak guna 6 mg ya. Wak tak guna yang kuat 1.2 mg ya. Wak guna yang kuat 1.6 mg saja. Jadi untuk overall, oh, baik tak eh RPM toolkit ni, beza lah. Cuma kenapa dia bagi aku rainbow lah. Menyesal lah aku kat rainbow. Ah, ha, bukan, Wak lawa-lawa. Cuma Wak tak suka rainbow. Dia rasa macam ni sangat, apa, funky. Ah, ha, serius. Dengan corak-corak kat belakang kan, lawa-lawa. Tapi dia punya berat, bagi Wak lah, dia lagi berat. Ni dengan, yang ni dengan sikit, sama berat dengan ni. Dia dengar sikit, dia ni berat. Ni confirm berat. Serius. Jadi overall untuk RPM 2 ni, bagi Wak semua, Fiery ni pun konsisten. Dengar tu tu dah. Tengok tekan ya. Apa? Dia tak ada delay. Maksudnya tekan fire, tekan fire. Dia memang laju, sangat laju. So bagus. Untuk overall bagi Wak tak ada masalah. Sebab dia dia pun dah gunakan chipset baru dan dia pun ada Type-C. So fast charging lah. Selalunya kalau Type-C ni memang fast charging lah selalunya. Jadi untuk 2000 mAh ni boleh lah. Untuk satu hari tu boleh, confirm. Confirm boleh, satu hari, confirm. Yes, tapi untuk leaking tak leaking, tak pasti lagi. So ubah pakai kan. Jadi tak apa, nanti kita akan tengok balik. Wak akan live lagi sekali, contoh insyaAllah mana-mana yang ada Facebook Wak, kita akan live untuk selepas seminggu ataupun Wak review sekali lagi. Kalau ada yang nak, contohlah kalau Wak tolonglah review sekali lagi untuk seminggu, adakah di leaking? Sebab orang nak tahu, orang nak tahu adakah elok atau tak elok, adakah berbaloi ke tak berbaloi nak beli. Bagi Wak sekarang ni, kalau sekarang ni lah berbaloi. Sebab bagi Wak sedap, dia punya Fiery ni pun mantap, dia punya performance pun mantap juga. So performance ni maksudnya overall, kira dia punya Type C, dia Type C guna Type C, bateri pun besar juga 2000 mAh. Okey, tak ada masalah. Dia tak macam Aegis Boost, Aegis Boost baru besar 1400 mAh. So sekejap je, dalam petang sikit dah bateri habis. Kalau pada pagi korang kerja, pukul 5 petang dah habis lah, confirm. Ini 2000 mAh. So bagi Wak beza lagi lah, jarak lagi lah 1400 dengan 2000 mAh ni, beza sangat. Okey, jadi untuk overall terbaik. Nanti insyaAllah ada rezeki kita akan review sekali lagi selepas seminggu. Apa yang terjadi dengan RPM toolkit ni? Adakah dia ada masalah leaking? Adakah selepas selang 3-4 hari rasa dah berbeza? Macam Fiery dia tak konsisten? Kita akan review sekali lagi, tak ada masalah. Okay, so guys, terima kasih banyak pada semua. Alhamdulillah. Ah, ha, tahu, Wak nak sebut, sabar. Okay, Wak ada teka-teki untuk orang. Cuba teka, birthday Wak bila? Teki pula, teka birthday Wak bila? InsyaAllah, mana yang teka tu, kita pemenang kita akan pilih random. Wak akan bagi korang satu flavor. Tak apa, khas untuk korang. Sebab korang support Wak, jadi Wak pun support korang kak. Tolong, okay. Jadi, kita pun mendengar masa, rasanya tu sahaja kot daripada Wak. Terima kasih banyak pada semua yang support. Mana yang like dan follow page Jojo, thank you very much. Dan mana yang belum like comment, like dan follow, tolong buat dulu. Okay, dekat page si apa IG pun ada juga sekarang dekat store. Si Jojo pun sama, jangan lupa like dan follow. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa untuk komen juga kat bawah ni. Contohlah Wak, kalau ada soalan-soalan nak tanya pasal apa beza ayam dengan itik apa, tanya je, insyaAllah Wak cuba jawab. Okay, so guys, itu sahaja daripada Wak. Terima kasih banyak kepada semua. Dan thank you very much juga kepada pihak Smoke kerana izinkan Wak untuk review brand awak. Terima kasih banyak. Dan tahniah, awak pun telah buat something yang berbeza. Cantik lah, bagus lah dengar. Sebab sebelum ni kalau tak guna Type-C, slow babe, nak charge, oi, geram nak aku. So guys, stay tune, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ganda. Bye-bye.